siang ini mau nyemprot rumput pakai ini tuh Roundup dikasih air gitu. Kayaknya ini nih Roundup. Oh, ada expired tuh udah ternyata ya. Ada petunjuknya. Ini ada dosis, ada liternya berapa, ada anjurannya berapa, bisa dibaca di sini. Ini lumayan berhasil banget sih. Bisa pakai ini aja, jadi nggak usah susah-susah nyambutin rumput. Nih, ini kan ada rumput-rumput nih. Jadi rumput liarnya dia nggak bakal tumbuh, guys, ibu-ibu, teman-teman. Ini tamannya belum diurusin banget, belum sempet. Ini kalau sebelum disemprot sama Roundup ini, dia bisa lebat banget. Nanti aku kasih videonya deh. Flashback. Nah, sekarang kita mau semprot lagi karena dia udah mulai tumbuh. Kayaknya jarak sebulan gitu dia nggak bakal tumbuh deh. Oke, kita semprot dulu. Ini enaknya pakai semprotan yang gede gitu sih, biar cepet. Three weeks later. Kemarin habis beli semprotan gitu, tinggal kita pasang ke botol aja. Dia bisa kencang banget, nanti kita lihat ya. Sekalian buat nyemprotin Roundup. Tapi nggak bisa pakai botol aqua biasa gitu, ternyata hanya fit di botol-botol tertentu. Kita coba ya. Nah, ini udah kita isi, terus kita semprotkan ke rumput liar ya. Semprot. Ini bisa diatur. Oke, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update selanjutnya. Dadah!